Oke Lur, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita loot sekarang Lur, langsung ya wis, to the point, rasa siswi. Ini power class-nya jadi dengan harga kurang lebih 3,5 juta Lur ya. Rakitan 15 ampere 90 VE AC. Kita coba loot Lur ya. Dengan beban 4 ohm. Kalau kemarin asli kita loot keluarnya 54 VAC, sekarang kita tes yang ini Lur. Umbro Mania Lur ya. Kita coba. Itu peleknya enggak genep 220 Lur ya. Rodok medun sampai 200 bareng. Oke, kita coba Lur loot. Bismillahirrahmanirrahim. Enam puluh tiga VAC, jadi bisa disimpulkan Lur ya, lumayan lah kaca 10 volt. Ini tadi masih bisa ditambah lagi Lur ya, karena untuk yang T500 kelas C ini belum saya kasih limiter. Nanti saya juga bikin yang versi 2U Lur, yang 30 cm. Nanti saya lengkapi limiter dan suplai yang berapa Lur ya, 120 VAC lah maksimal Lur ya. Oke, final aman. Kita tes lagi. Wah, kotak Lur. Wis 66. 66 VAC wis masuk. Dengan harga 3,5 juta. Untuk obatnya lumayan Lur ya. Oke, seperti itu Lur. Wis, cuma dilok men durasine. Ya lek ngono anu Lur, tak tambahi lah. Nggih, sing rodok suwi apa ya? Konten apa ini? Aman Lur, final aman. Ini biasanya saya setting di 400 mV Lur ya. Settingnya 400 mV, jadi biasanya tinggi. Lumayan Lur hasilnya. Ini kelasnya juga Lur ready. Jadi ada 1, 2, 3 ini. Ini akan kita kirim Lur ya. Kelasnya ready 3. Nanti yang kelasnya satunya belum ready. Jadi ini orderan ada 4 pasal ini. 4 unit pasal. Seperti itu Lur. Oke, terima kasih. Iki kontennya mesti diluk banget arep apa ya? Semono ae Lur. Udah saya suwi-suwi. Tapi infonya gini Lur ya, nanti untuk yang 2U 30 cm nanti mungkin stepernya seperti ini Lur. Ini ada service and build up Lur. Jadi menggunakan bipolar Lur. Bipolar TR Lur ya. Seperti ini. Ini juga bipolar TR. Seperti yang dipakai pada Power Studio Do kelas A, juga ada yang apa Lur ya, seperti power apa Lur ya, banyak pokoknya build-up yang memakai stepper yang model seperti ini dulu ya. Jadi tidak memakai MOSFET ya Lur, seperti ini. Tapi ada yang mengatakan ini bukan kelas A Lur, kelas G Lur ya, seperti itu dulu. Ini power apa ini sih? Makrotek Lur. Power Makrotek ini. Ini saya servis sudah selesai. Ternyata malah trafonya short Lur. Oke, seperti itu aja Lur. Ini proses power ampli 5 ampere 45 VAC. Kita ready kan Lur ya, tetap kita layani dengan driver M2 yang terbaru. Nanti saya juga akan mereview itu power yang jadi Lur, power M2 yang baru Lur, M2 Racing yang baru, Clarity Lur, pokoknya mantap. Jadi nanti saya akan rekomendasikan juga untuk kit-kit buat teman-teman yang bingung pilih yang mana, nanti saya akan bikinkan videonya. Pokoknya yang semuanya insya Allah terbaik Lur, terbaik untuk kita semua. Walaupun selalu ada yang lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.